Banyak lagi kita nak kongsikan kepada anda. Ini satu lagi mengenai anak Malaysia yang mengembara ke kota London. Membawa hobi dan juga kerjayanya sebagai pereka hiasan dalaman. Dan sebenarnya individu yang dimaksudkan adalah Nick A. Ramli yang pernah datang ke MHI juga. Saya dah dua kali juga datang sebab membawa kisah inspirasi berkongsikan bagaimana seorang individu anak Malaysia ni untuk serasikan, menyesuaikan diri bersama dengan masyarakat luar. Sebab cita rasanya tak sama disebabkan keadaan cuaca di sana. Jadi kita nak tahu jugalah bagaimana agaknya cita rasa di sana. Dan apabila Nick A. Ramli nak memberikan tips kepada orang-orang Malaysia, bagaimana pula yang sesuai bersandarkan cuaca di sini pula. Saya rasa dah lama juga berada di sana kan. Sejak tahun 1991 lagi berada di sana. Dan kabarnya pernah mereka set ataupun bilik untuk Jennifer Lopez. Nak tahu bagaimanakah kejayaan, sumber inspirasi dan cerita inspirasi daripada Nick A. Ramli ini? Kita sajikan laporan ini. Hidup sendirian di perantauan berjauhan daripada keluarga tersayang bukan suatu perkara yang mudah. Apatah lagi untuk mencipta nama dalam bidang yang diceburi. Anak kelahiran Kuala Lumpur ini mula menetap di London, United Kingdom sejak tahun 1991. Bermula sebagai pelajar sarjana hiasan dalaman di Devonport University, Nick A. Ramli terus berusaha melakar nama sebagai pereka hiasan dalaman. Bagi kita seorang orang Asia ya, yang datang ke United Kingdom memang seronoklah. Tapi perasaan takut tu ada. Sebab saya masa baru-baru nak datang sini sebagai seorang pelajar pun saya takut sebab kita tahulah bahasa orang putih semua ya. Tapi nak hidup bersama dia orang tu agak sukar ya. Ada juga orang yang suka pada saya masa saya datang dan ada juga orang yang tak suka. Jadi dari situ sebagai seorang pelajar, saya datang secara duit sendiri ya. Kita kena buktikan yang kita ini seorang yang pekerja keras. Jangan sampai menderitakan dirilah. Kita kerja-kerja dengan kreativiti yang tulen. Jangan tiru. Dari situ, mereka akan menghormati kita. Menjalani rutin harian sebagai pereka hiasan dalaman, hampir setiap hari Nick perlu berurusan dengan pelanggan. Demi memenuhi kehendak dan cita rasa pelanggan yang pelbagai, Nick sering mendapatkan inspirasi melalui tempat-tempat yang dilawati selain berkongsi pengalaman dengan orang ramai yang ditemui. Walau mencari rezeki di negara orang, Nick tidak pernah gentar dengan kesukaran dan pandangan orang. Apa yang penting, idea untuk mereka hiasan dalaman perlu asli dan penuh kreativiti. Ya, bila dah dapat brief dari pelanggan, saya akan cari barang-barang dari tempat-tempat yang saya telah gunakan dan saya percayai. Salah satu tempat yang saya suka guna adalah macam Hills dekat Tottenham Court Road ya. Saya pergi, saya akan tengok perabot-perabot dan melihat nota-nota saya dan saya akan ukur barangan-barangan mereka. Adakah sesuai dengan dengan plan yang saya akan sediakan ya? Harga berapa? Kalau saya nak mencari lampu, saya akan tengok lampu tu buatannya macam mana. Ketinggian yang showroom itu sediakan ya, adakah bersesuaian dengan ketinggian saya ke? Saja sebagai menjadi contoh ya, pasu-pasu bunga, rumah mereka harus berbau wangi ya. Jadi kita tengoklah minyak-minyak wangi untuk rumah, pasu-pasu yang kita akan tengok. Jadi kita akan berjalan ke kedai, melihat inspirasi yang mereka telah sediakan untuk kita pelajari. Tapi bukan meniru. Meniru itu tak boleh ada dalam pereka hiasan dalaman. Ya. Kita tengok, kita belajar dari apa yang telah dilakukan. Macam di tempat sini, ya, Handsome Lounge. Saya sering ke sini untuk mencari inspirasi. Jika sebelum ini Nick bekerja di salah sebuah syarikat hiasan dalaman di London, kini dia bekerja sendiri sejak 2009. Dunia ini memang dunia tough. Kecuali kalau ya, lainkan kalau kita company yang kecil ya. Macam saya Nick A. Ramli, one man show. Jadi kadang-kadang kalau kita nak bersaing tu dalam projek zaman sekarang, pelanggan ataupun majikan yang akan mengambil kita secara kontrak akan membuat presentation. Jadi kadang-kadang saya pergi seorang. Tapi bila saya tengah tunggu tu ada orang sampai lima orang.
5 orang, 6 orang dengan macam-macam presentation style. Ya. Jadi itu agak terhadlah untuk orang yang one man show. Tapi kadang-kadang saya dapat juga. Tapi persaingan tu kita tidak pernah gusar, jangan takut. Warna dan material antara elemen yang penting dalam hiasan dalaman. Elemen ini mampu mempengaruhi perasaan dan menaikkan semangat seseorang. Tapi kalau pasal warna, kita cakap pasal warna, United Kingdom suka dengan warna-warna. Tapi warna-warna diorang bersesuaian dengan cuaca diorang, ya, yang agak sejuk dan agak panas kadang-kadang. Di Malaysia pula, sebab cuaca kita panas, ya, jadi warna-warna yang terang yang kita suka harus dipilih dengan teliti. Sebab kita tak nak mata kita sakit bila tengok warna terlalu cerah. Contohnya warna hijau. Hijau mempunyai banyak warna-warna yang cantik-cantik, ya. Jadi kita kena pilih yang teliti, yang tidak terlalu panas untuk cuaca kita. Bakal tampil dengan bukunya mengenai hiasan dalaman, Nick juga seorang yang ramah dan mudah didekati. Bagi anda yang ingin melihat hasil kerja dan mendekati Nick A. Ramli, boleh layari laman Facebook seperti yang tertera. Itu dia, sampai ke Kota London, ya, penerbit kita Jan Masarah bertemu dengan Nick A. Ramli untuk berkongsi cerita Nick A. Ramli. Yang berada di sana. Ya.